Oke okay guys, balik lagi bersama gue PWK dalam game PT Silent Hill ya. Oke, okay, jadi kita akan memulai kembali gameplaynya PT Silent Hill ini guys ya. Karena di episode sebelumnya, di part ke-1, gue bingung guys ya. Karena gue nggak ketemu jalan sama sekali tuh. Soalnya gue bulak-balik terus ke tempat itu lagi, ke tempat itu lagi, ke tempat itu lagi guys ya. Nggak tahu harus gimana, gue juga udah mencoba bermain gamenya lama banget waktu itu dan nggak terjadi apa-apa. Jadi karena gue penasaran nih, gue akan lanjutkan kembali guys ya gameplaynya ini di part kedua guys. Dan gue juga mau mohon maaf banget jika kemarin gue beberapa hari sempet nggak ini ya, nggak upload video, soalnya ada beberapa urusan yang harus gue selesaikan guys ya. Benar-benar sibuk banget gue kemarin, berapa hari ya, 3 apa 4 hari tuh gue nggak sempat upload guys ya. Jadi gitu guys ya, kenapa gue kemarin itu nggak upload video guys ya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi yuk kita lanjutin aja guys ya gameplaynya ini di part kedua. Nah, ini nih si bayi ini nih. Bayi ini bayi apa sih? Ada orang. Ini bisa jongkok gak sih ya? Waktu itu gua main itu udah lama banget guys, beberapa bulan lalu main game ini. Oke, jadi ya. Oh, terbuka. Oke, ini harus kemana? Kemarin kan kalau nggak salah kita itu bolak-balik sini terus ya, nggak ada reaksi apa-apa sama sekali, nggak ada kejutan apapun, nggak tahu dari game yang ngebug apa gimana guys ya. Makanya kemarin gua udahin gameplaynya, waktu itu udah lama banget sih gua main game ini. Oh, tiba-tiba gelap bung. Modal center, mana senternya juga gelap lagi. Gimana ini? Ada suara sih, oh radio. Radionya nyala lagi guys. Itu udah kecil banget. Gak bisa dimasukin. Ini radio sih. His 6-year-old daughter had the good sense to hide in the bathroom, but reports that he jadi mati lampunya. Oke. Biasa bolak-balik doang ini game. Kok makin gelap ya? Aduh. Ih, fotonya sobek loh. Tadi kan enggak. Oke. Don't touch that dial now. We're just getting started. Retrieve the rifle and shot his wife as he's cleaning up the kitchen. You can't trust the tap water. Both son came to investigate the commotion. The father shot him too. His 6-year-old daughter had been sent to the bathroom, but reports suggest he lured her out by telling her it was just a game. The girl was found shot once in the chest from flank range. The mother, who was shot in the stomach, was 204863. Seen after neighbors called 911, found the father in his car, listening to the radio. As the... Sumpah, guys, sumpah. Gemeteran gua. Panik seada-adanya, gila. Itu jump scare-nya sadis banget. Tiba-tiba aja muncul depan muka, coy. Oke, makin gelap. Ini tapi lampu di sini nggak mati sih untungnya. Oke. Ini foto masih sobek ya. Masih nggak ada apa-apa sih. Tadi benar-benar itu jump scare ngeselin banget itu. Ini pintu.
The mother, who was shot in the stomach, 204863. Soon after neighbors called 911, found the father in his car, listening to the radio. Several days before the murder, he looked behind you. I said, look behind you, like he was chanting some strange spell. There was another family shot to death in the house. Gue takut dijumpscare lagi. Ini pintu. Gak tutup sih. Radionya mati, Bung. Gue harus gimana nih? Keluar? Nggak bisa juga ya? Aduh, gimana ini guys? Masa iya cuma segini gamenya? Tidak mungkin. Cari clue. Nggak ada loh. Serius. Tulisan apa kek? Kalau foto sobek iya ini masih sobek fotonya tuh. My voice and you heard it apa? Forever if you just come to me. Wow. Gue takut di jump scare sumpah kayak tadi. Linu bat dah main ini game. Kok nggak ada apa-apa lagi ya? Masa iya game cuma segini lagi? Lu udah nggak bisa kemana-mana lu? Serius? Jumpscare udah nggak ada nih. Tuh, udah mentok guys. Ini pintu udah nggak bisa buka. Oke, gua harus gimana ya nih? Gua hari ini tiba-tiba jeder mampus jantungan gua. Gak ada apa-apa. Gimana ini? Gue takutnya di jump scare lagi guys. Kayaknya udah nggak bisa kemana-mana ini. Mati suara sih. Suara apa sih suara? Suara ginian doang. Oke nih guys, untuk gameplay Titi Silent Hill nya sampai sini dulu aja ya, karena ya ini guys kembali setek lagi nih. Gua nggak tahu nih kenapa ya, apa emang cuma segini dari demo dari gamenya. Itu tadi benar-benar guys, itu jumpscare benar-benar nyebelin banget sumpah. Parah banget itu jumpscare. Gue sih berharap ini game masih bisa terus nih. Penasaran banget gue. Apalagi kalau game aslinya itu game full release itu udah muncul guys ya. Ini kan baru sekedar demonya aja. Demonya aja udah segini gilanya. Apalagi versi fullnya kan. Wah mantep banget ini. Wow, gue sangat menantikan ini. Gue gak tahu ini jadi dirilis atau enggak nih. Sama developernya. Ini game mantep sih, benar-benar mantep ini. Apalagi kan ini itu modenya mode VR guys ya, mode apa sih namanya ya, pokoknya gue yang gue tahu itu mode VR guys ya, yang bisa buat kalau pakai kacamata itu loh yang mantep itulah, pokoknya kita bisa langsung ngelihat ke dalam gamenya itu. Wah ini benar-benar
Mantep banget ini. Kalau memang ada versi full gamenya, gila banget. Sumpah itu tadi bener-bener kaget banget guys. Sumpah, sumpah, sumpah. Oke deh guys ya, untuk gameplay kali ini ya mungkin kita akhiri sampai sini dulu aja ya. Karena mungkin ini game memang udah mentok di sini, nggak bisa dilanjutkan kembali. Jadi mungkin besok gua akan melanjutkan game Resident Evil 4 ya, karena ada beberapa dari kalian yang request game Resident Evil 4. Dan sorry banget, gua nggak bisa ngelanjutin Need for Speed Most Wanted guys ya. Need for Speed Most Wanted tertunda gameplaynya guys ya, karena save-nya kehapus. Ya ampun, save datanya kehapus, jadi gue harus memainkan ulang gameplaynya dari Blacklist 15 lagi coy. Kemarin kan kita sudah sampai Blacklist 7 tuh, cuman save-nya kehapus lagi guys ya, ke delete. Jadi gue harus mainkan ulang guys, dan sekarang gue berada di Blacklist 13 di Need for Speed Most Wanted. Masih jauh banget dari Blacklist 13 ke Blacklist 7 guys ya. Ya udahlah, kalau gitu gue pamit dan gue ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.